cinta pada orang tua. Harus itu. Janji, janji cinta. Janji cinta pada bangsa negara. Janji, janji cinta. Janji cinta pada sesama. Penampilan kabel band pecah banget. Kita apa? Hah? Gagal total. Ini semua gara-gara lo. Eh Ardi, lo gak usah nyalin gue terus dong. Eh, emang lo yang salah. Apa sih? Emang lo ya? Berdua bisa gak sih? Gak usah ribut terus. Bikin malu tau gak? Kita ini satu band, baju kita sama semua. Kalau ributnya gitu mau diketahuin kayak tadi. Malu. Eh, Man. Lo bilang sama temen lo itu, gue sama mancing-mancing emosi gue. Eh, lo yang mancing emosi gue. Masalah aja lo. Udah. Stop. Udah, stop. Udah ya. Apa lo? Udah. Kita sampai kalah itu gara-gara lo. Gak bisa udah dong, Man. Ya. Orang dia yang salah. Sewat dong sih, dia sewat gua. Ya, Ardi. Udah lah. Sampai gua sama lu, Aldino. Ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Mil, kamu di sini gantiin anak-anak? Iya, Mas. Kebetulan sekali, Michelle, Rara, Riva, Ocha, sama Ani itu kan mereka itu supporting sistemnya kabel band. Jadi ya aku suruh mereka masuk terus dukung deh. Kamu sendiri ngapain kesini, Mas? Aku cuman takut nanti Madam Rating lihat kamu terus jadi salah paham lagi sama aku. Kamu tenang aja, Mil. Gak apa-apa. Kalian kemana aja? Kalian udah di sini. Tahu nggak? Ini tuh udah di penghujung acara. Kalian jangan kemana-mana, di sini aja ya. Karena siapa tahu sebentar lagi pemenangnya akan diumumin, ya. Bu, saya yakin band kita nggak akan jadi pemenangnya. Kok gitu sih, Dik? Bu, gara-gara dia nih, biang kerok, biang masalah. Eh, Ardi, justru lu yang bikin kacau. Gak profesional, tau nggak? Lu, Ardi, lu ya. Ardi, stop. Udah kayak gini masih aja ribut. Kalian itu di sini bawa nama baik jurusan IPA sekolah kita. Jaga sikap dong banyak orang. Tuh, dengerin lu berdua ya. Dari tadi gue bilang stop ya stop. Bikin malu. Udah. Anak-anak denger ya. Dengar nih. Kalian harus berjiwa besar. Apapun hasilnya nanti, kalian itu harus terima. Kenapa? Karena ibu yakin, masalah menang itu mah bonus. Tapi ibu yakin kalian pasti udah menampilkan yang terbaik, sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Ingat itu.
saya tetap gak terima, Bu. Harusnya couple band itu gak tampil di acara ini. Itu aneh banget. Saya sama teman-teman yang lain, jelas-jelas dengar kalau panitia bilang mereka tuh didiskualifikasi karena telat datangnya, Bu. Gak mungkin mereka bisa tampil. Aneh banget tau gak? Ini dengerin ya, untuk kalian juga. Bukan cuma untuk kamu. Permasalahannya, last minute itu panitia tiba-tiba berubah pikiran dan panitia mengizinkan mereka untuk tampil. Ya udahlah, terima dan ikutin aja, kenapa sih? Budia, saya yakin ada sesuatu di balik semua ini dan saya akan usut kasus ini dan buktiin kalau mereka anak IPS itu main curang. Sekarang ke kepala negara IPA dan IPS itu. Heh, emangnya kalian berdua punya bukti? Punya? Mana? Mana? Kasih lihat buktinya, mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Kasian banget sih. Dan satu lagi ya, sob buntut, gue itu nggak pernah takut sama ancaman lo dan ancaman temen lo yang busuk ini. Eh, lo Bella, manete kalau ngomong mana si anaknya wae gitu. Eh, Bella, dengerin. Mana sama sahabat mana yang busuk? Bukan Neneng sama Sophia. Sophia, kamu teh kenapa diem aja digituin sama si Bella? Sudah Neneng, ah. Gak bisa tuh, Sopi. Sudah, biarin saja tuh. Dia mau ngomong apa juga, pasti gak usah. Ngeselin banget sih mereka berdua itu. ST Tawar sama Sob Buntut sama aja nyebelinnya. Gara-gara mereka berdua gue jadi telat nonton performnya My Mamae. Seharusnya kan gue itu harus support My Mamae dari awal sampai akhir. Pasti dia makin semangat terus tampilnya jadi makin keren gitu. Kenapa juga sih gue harus ketemu sama mereka? Hei, nyebelin banget. Aduh, mana sih Mas Roy? Bisa-bisanya sih ninggalin calon istrinya sendirian, aneh deh. Keren juga nih, kenangan-kenangan. Selfie dulu deh. Kenangan-kenangan buat Aldino. Jangan-jangan Mas Roy lagi pergi nemuin si Mila nih. Aduh, pokoknya aku gak akan rela kalau sampai itu benar-benar terjadi. Ih, banget sih, mana sih Mas Roy ini? Bisa-bisanya sih ninggalin aku. Hei! Alisa! Cantik, cantik. Hai, Monik. Cantik. Ya ampun, gak nyangka udah bisa ketemu kamu di sini. Oh my God, so happy. Kamu datang ke sini pasti mau ngedukung Aldino, kan? Chlorophyll band, ya kan? Ya pasti dong, gak mungkin dong, Kak. Oh my God. Aduh, gak mungkin banget, kan? Kamu ngedukung grup band mantan kamu? Oh, atau kamu gak enakan ya? Ini pasti kaosnya dikasih, jadi mau gak mau kamu pakai ya kan? Iya, iya, gak apa-apa, ngerti banget, Tante. Enggak, Tante, aku netral aja. Kamu suka pura-pura gitu bilang netral-netral, padahal ada udang di balik batu, ya kan? Jujur deh, sayang, kamu pasti ngedukung Aldino kan yang keren banget secara pendekan Tante tuh emang gak ada lawannya. Kalau kamu, ayo jujur-jujur. Kamu tadi datang ke sini nonton pertunjukan Chlorophyll Band, gimana menurut kamu? Keren banget kan? Band Chlorophyll keren juga kata Tante. Keren banget. Memang! Gak perlu diraguin lagi, tuh udah paling keren banget. Pokoknya ponakan sama Tante tuh gak ada buangnya. Sama-sama aura artisnya tuh terpancar kalau udah di panggung. Haha, menguasai panggung, ya kan? Untungnya nyala. Sorry, ya. Ngomong-ngomong, kalian udah pada makan belum? Makan bareng yuk. Secara kan Tante lagi happy banget karena pertunjukan Aldino tuh luar biasa. Tante pengen merayakan kebahagiaan ini bareng-bareng kalian. Kita makan malam bareng. Ayo, let's go! Tante. Oke, Tante lewat sana. Aku gak bisa hari ini, Tante. Aku harus pulang. Maybe next time, gimana? Muka sedih loh. Bercanda, tapi gak apa-apa. Berarti kalau next time diajakin udah gak bisa nolak dong, pasti bisa dong, ya kan? Ajak Monica juga gak apa-apa, kamu makannya dikit kok kelihatan dari badan kamu. Oke, nanti ikut ya. Mau lanjut? Ya udah Tante, kalau gitu kita duluan ya. Oke, bye. Mau disalamin gak? Nanti salamin. Iya, Tante. Iya, sayang dah. Cantik banget si Alicia itu. Kenapa sih Aldino tuh mesti milih Michelle? Kenapa sih gak move on aja sama Alicia? Aduh, please deh. Ngomong-ngomong mana nih calon suamiku?